lagi ada di kampung nengok orang tua yang sedang sakit. Orang tua saya itu udah sepuh banget, 99 tahun. Jadi ya fungsi-fungsi tubuhnya sudah menurun, jadi sudah susah makan. Jadi saya tadi malam ini pakai kereta ke sini, dan nanti malam rencananya mau berangkat lagi pakai kereta. Ya ini si bocil ini udah belum pernah naik kereta, baru satu kali buka kereta KRL ya. Belum naik kereta eksekutif, jadi suruh naik kereta biar belajar. Itu sekolah saya waktu SD. Ini tempat jalan kaki saya. Jadi kalau sekolah jalan kaki sampai rumah sana. Nah, baru naik sepeda itu saya setelah disunat. Saya disunat kelas 5, ingat. Dan hasil nyawer dari tetangga itu saya belikan sepeda. Ingat sepedanya warna biru, sudah kecil. Nah, jadi kelas 5, kelas 6 itu udah naik sepeda. Di sekolahnya dulu indah banget. Sekolah dasar saya itu, SD saya itu bagus banget dulu. Nah, itu yang mengobsesi saya hari ini, bahwa sekolah-sekolah saya harus sebagus sekolah saya dulu, bahkan bisa lebih gitu. Sekolahnya ada kebunnya, ada kolamnya gitu. Dan itu menjadi taman bagi saya dulu waktu SD. Dan ini tempatnya itu indah banget, karena setiap pagi jalan kaki dan menikmati kanan kirinya sawah gitu. Ini saya lagi napak tilas. Jadi kanan kirinya sawah, udaranya segar. Dulu belum ada listrik, dan dulu ini di sini itu banyak pohon mahoni. Pinggir jalannya itu pohon mahoni semuanya. Sepanjang jalan sekarang udah ganti dengan pohon ini. Udah ganti dengan tiang listrik. Ini napak tilas ke sini ini. Kebetulan ini kakak saya itu katanya nanam cabai di sini nih. Cabainya indah-indah banget ya. Subur banget. Kalau orang kampung ya kayak gini, kreativitasnya harus dijaga terus agar kebutuhan-kebutuhan sehari-hari enggak harus beli. Ini kan lagi musim ini nih, lagi musim membajak. Kalau zaman dulu musim membajak pakai kerbau. Sekarang kerbaunya udah ganti sama traktor tuh. Kayak gitu tuh. Udah gede telaktor. Yuk, lihat yang nyari belut. Kita lihat yang nyari belut. Ini dapat dua nih. Tapi masih kecil-kecil ya. Masih kecil-kecil. Coba udah dapat nggak? Udah dapat. Sok coba mana liang nak, murak ke mana? Nah ini lubang gede nih. Ada an ya? Ada kepiting. Nah, goreng kali dia. Ayo nak, libur atau mau ngisi beres kerja? Beres kerja. Murak. Murak resep libur kerjanya nak. Kebenar mak itu. Tuan dong kat dia. Kalau lemur, orang lemur, karut tak. Tambah kesel sekolah, tapi bahala diajar nangga goreng. Jadi lu kita mah kudu ilmuannya kudu boga kan. Buka modal sorangan bisa muka proyek kita. Bisa muka. Insya Allah sih. Bisa, soalnya. Lapangan doang. Ini besar. Liang lagi. Ini sesak sih. Mari Haji di mana kan? Jakarta. Haji mah geus boga pasar. Geus boga masuk ke. Saminggu sama raya. Pasang
udah sore nih, terusin lah sama si A. Ya nih si Boy. Mana sabra Boy? Nah, terus si Oboy itu iya tuh menang, jadi unggal seorang iya unggal seorang ngurak kurang beres ngagoreng terus ngurak dihijikan goreng ayo sabar aja balar kabe anu anu ngagoreng itu sabar orang orang ditu kabe orang mana gandrung orang dia nama teh aya mungkusan. Jadi ini orang ini semua nih banyak kamunya ada 9 katanya dari Bandung. Dari Bandung ke kampung, dari kampung ke Bandung, kampung ke Jakarta. Padahal di kampung itu ya kalau nyari duit kreatif juga banyak kerjaan ya. Ini juga kita itu nyari yang tandur udah susah sekarang. Karena generasi mudanya sudah enggak pada mau ke sawah. Hari dahar sanggung kene. Iya kan? Hari ieu sawah sahanu rek ngolah. Hari dahar masih kene. Naon teh sangu ari nu ngolah sawahna eueuh coba bayangkeun mata urang kudu nganuhunkeun ka nu diar di petani ari urang luar negeri mah henteu ka sawah ge daharna roti roti susu ari di urang dahareun nu nyaina urang lembur ka sawah nu tandur nu maculna geus eueuh nu panen eueuh hese jadi susah ya jadi ini terancam Indonesia itu ke depan kalau ini generasi-generasinya nggak dikenalin lagi sama pertanian, sama kecintaannya ngolah padi, ngolah sawah, itu siapa yang akan menghasilkan padi? Nanti padi itu akan dihasilkan oleh mereka yang punya duit. Ini sawah-sawahnya nanti dibeliin sama yang punya duit, para pemodal. Kemudian nanti sistemnya pakai ini, pakai apa? Pakai teknologi, pakai traktor sekarang, pakai nanti pakai mesin pemanen kan, ada mesin panen sekarang ada tuh yang bisa beli itu harganya sekitar harga mesin panennya itu harganya sekitar 1,5 miliar. Siapa yang berani beli mesin untuk apa? Untuk memanen padi 1,5 miliar? Ya orang yang punya duit. Nanti yang panen juga orang-orang yang punya duit pakai mesin. Yang itu yang derep itu udah nggak ada lagi nanti karena semuanya pakai mesin. Kalau udah kayak gitu mereka gimana yang nggak punya duit mau makan nasinya dari mana harus beli belinya pakai apa pakai duit duitnya nyarinya di mana gitu. Kan susah juga nyari duit kalau nggak punya keterampilan enggak gitu iya mah masih kene daek sawah masih kene digawe di lembur alus. Ini yang kayak gini itu ya ditraktorin yang punya traktornya juga yang punya duit juga. Jadi kita ini jam berapa jam? Jam 1 pagi kita akan pulang ke Purwakarta dan nanti sampai sana diperkirakan jam 6 sampai Kirat Condong. Kita naik turun di Kirat Condong nanti dijemput di Kirat Condong.
Jadi pagi ini kita masih melek nih, nunggu kereta. Kereta apa kita teh? Turangga ya? Mutiara Selatan. Oh, Mutiara Selatan. Kereta Mutiara Selatan. Lihat mata. Oke. Okay.